Reaksi Bapak dari pemberitaan bahwa Baradae atau Icat, putra Bapak, itu sebagai uh, pelaku penembakan? Eh, saya kaget, Pak. Saya kaget, dilihat di televisi, maka kita sampai pulang kerja sore hari jam 5, kita pulang kerja, saya tanya sama mamanya Icat, In itu kejadiannya adik itu di, di, rumah dinasnya Pak Pak Sambo nah, tahu dari situ langsung menangis langsung menangis <tuh> langsung WA sama dia dia cuma jawab ya ini cuma apa masalah masalah kecil katanya masalah kecil. tidak apa, -apa. Karena dia mungkin dia tidak mau sampaikan menjadi beban kita berdua Jawaban icat jadi beberapa hari setelah kejadian itu iya. ah ini masalah kecil. Masalah kecil. Tapi... Kenapa Bapak menangis? Karena menangis, karena kita kan tidak terbiasa dalam hal yang dalam kasus-kasus yang begini. Takut. takut. Rasa takut yang lebih tinggi. Apa yang Bapak takutkan? Yang saya takuti ya, kaman. <laughs> yang saya takuti ya. Kalau kan sudah kebayang itu, Mbak, kalau dia sudah melakukan perbuatan seperti itu kan hukumannya, hukumannya aduh ya. nggak bisa dibayangkan memang, waktu itu kita sudah, kita berdua cuma bisa menangis Tuhan, Kenapa harus terjadi seperti ini? Jadi rasa takut, rasa sudah segala macam rasa yang waktu itu, Kita nggak, rasanya nggak bisa bikin apa-apa lagi selain menangis itu soalnya kan waktu ditanya ke Icat juga dia bilang dia selalu bilang nggak apa-apa mak nggak apa-apa berdoa tolong doakan cuma itu bu apa doakan 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 saya doakan juga keluarga yang ada di keluarga bapak itu doakan semua kita di sini katanya hmm. tapi bayangan ketakutan itu memang luar biasa hukumannya itu yang langsung kepikiran Tuhan ketika dia melakukan ini pasti nggak tahu apa yang terjadi kedepannya. Meskipun waktu itu kan peristiwanya disebut tembak-menembak, iya, itu tidak juga melegakan Bu Ina. Enggak, enggak, melegakan, karena apa, di dalam hati itu masih belum yakin dengan kebenaran berita itu. Jadi kita masih ragu-ragu apa ini memang betul-betul tembak-menembak atau jadi masih belum ada kepastian dari Richard sendiri kan. Mm -hmm. Makanya saya sempat... Waktu itu saya sempat berdoa saya minta sama Tuhan kalau bisa, bisa saya ke Jakarta tapi memang saya sampai menangis di depan bapaknya pengen walaupun cuma megang tangannya Richard saja saya pengen ketemu saya pengen dia bicara ada apa masalahnya semua kan jadi waktu itu saya nggak nyangka pas dari Makobrimob itu Mengutus e, Brimob Menado untuk datang ke rumah, kita langsung ditawarin. Dalam saat ke keadaan takut waktu itu kan, kalau soal keamanan memang agak sedikit takut karena e, fotonya kan sudah tersebar. Jadi kita memang kalau siang nggak di rumah, kalau malam baru pulang tidur di rumah waktu itu. Jadi sampai akhirnya kita dijemput dibawa ke Mako Brimob, sampai bisa ketemu dengan icat. Saya juga sedikit merasa legah karena apa yang saya doakan dikabulkan Tuhan sampai kita bisa sampai ke Mako